Saudara sekalian, saya Menko Polhukam Republik Indonesia ingin menyampaikan penjelasan dan sikap pemerintah terkait dengan tragedi atau peristiwa Susi Air yang sampai hari ini masih terjadi penyanderaan oleh sekelompok orang, kelompok kekerasan bersenjata di Papua atau KKB yang masih menyandera Kapten Pilot Philip Mark Mertens yang belum dilepas. Oleh sebab itu, maka pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan sandera Philip Max Mertens. Penyanderaan warga sipil dengan alasan apapun tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera. Tetapi pemerintah tidak menutup upaya lain. Pemerintah juga ingin menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, baik menurut konstitusi Republik Indonesia maupun menurut hukum internasional maupun menurut fakta yang sekarang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada pemerintah daerah, Polri, TNI, BIN, dan yang lain-lain yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian dalam menangani masalah ini.